Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, saudara, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah kita dapat nikmat untuk kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan tajuk kita yang kita nak bincangkan pada tazkirah ringkas ini iaitu Al-Falah dalam bulan Ramadan. Macam mana kita nak capai Al-Falah? Apa itu Al-Falah? Kita sering dengar laungan azan, Hayya 'alal Falah. Mari menuju kejayaan. Jadi dalam konteks Ramadan ini, bagaimana aspek Al-Falah dalam bulan Ramadan? Bagaimana kita nak capai kejayaan dalam bulan Ramadan? Maka inilah yang kita perlu fokuskan. Sebab kita tak nak Ramadan kita kadang-kadang menjadi Ramadan adat, bukan Ramadan ibadat. Ramadan yang tidak mendapat kejayaan dan kemenangan. Ramadan sekadar rutin tahunan semata-mata. Yang berlalu begitu saja, sekadar kita tak makan, sekadar kita tak minum, sekadar itu. Kalaulah sekadar itu, kita tidak mendapat Al-Falah yang sebenarnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menyatakan tentang kefardhan Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat-umat terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Jadi maknanya apa? Maknanya orang yang mendapat al-falah, kejayaan dalam bulan Ramadan ialah orang yang boleh mencapai ketakwaan. Jadi nak capai ketakwaan itu, hendaklah beramal atau berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa. Bukan sekadar tak makan, tak minum sekadar itu. Budak tadika pun boleh kalau sekadar itu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta ni, mulut tak jaga ni, bulan Ramadan pun tak jaga, suka mengadu domba, menabur fitnah, berdusta, berbohong, dan pelbagai lagi sifat-sifat yang boleh kita katakan sifat-sifat golongan munafik itu. Jadi kalau orang tak jaga mulut dia, falaisa lillahi hajah, Allah tak pandang pun sekadar dia meninggalkan makan dan minum. Sebab apa? Sebab nak dapat kejayaan dalam bulan Ramadan bukan sekadar meninggalkan makan dan minum, tetapi kita juga meninggalkan segala perbuatan mazmumah yang dilakukan oleh mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kita nak pastikan bahawa kita bukan sekadar berpuasa tak makan tak minum, tetapi kita berpuasa seluruh anggota tubuh badan kita. Mulut kita kita jaga, kita tidak mengumpat, kita tidak mengandu domba, kita tidak mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kasar. Ini yang kata tarbiyah Ramadan. Satu pendidikan dalam bulan Ramadan mendidik kita bukan sekadar al-imsak anit ta'am, bukan sekadar menahan diri daripada makan, tidak, tetapi kita menahan diri kita daripada segala perbuatan yang tidak baik. Kita nak transfer, kita nak buat perubahan, kita nak buat anjakan ke arah perkara-perkara yang baik. Bila mana kita mengeluarkan perkataan, perkataan yang baik. Bila mana kita menulis, menulis yang baik. Bila mana kita melihat, melihat yang baik. Bila mana kita berbicara, berbicara yang baik. Maka itulah kita akan mendapat Al-Falah sebenarnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan Al-Falah itu akan menghasilkan ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat takwa dan itulah matlamat puasa dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapat al-falah insya-Allah dalam bulan Ramadan. Sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.